المؤلف adab ziarah kubur nah setempat lagi puasaannya, Allah ini bulan rajab biasanya habis bulan rajab tuh bulan syakban bulan syakban itu adalah bulan yang tidak terasa bahasa kita tuh bulan yang kada ya syakban kenapa? eh puasa sudah ya nah, tapi bulan yang paling terasa tuh Ramadan apalagi tanggal satu Ramadan perasaan lawas benar sama juga kalau kita tidur lah pian kalau bangun jam 3 jam tiga subuh karena ujian pian aku hendak berbah lagi atau bangun jam 4 lah aku hendak marapakakan awak lo, loh siapa puloh manit insya Allah bangun jam berapa jam 6. perasaan satu mat tapi dua jam tapi bila pian tidur guring jam setengah sebelas siang biar setengah jam perasaan lawas benar itu namanya kailullah sama kayak bulan Syakban, semangat benar. Ramadan, awas benar. Nah, dan tahun ini kemungkinan besar awal Ramadan berbeda. Nah, Fitri insya Allah sama aja. Idul Adha insya Allah lah sama. Nah, di antara adab-adab ketika ziarah kubur apa aja? Nih banyak orang ziarah nih habis datang haulan ya Allah. Nah. Ulun alhamdulillah awal semalam tuh datang. Cuma garing ulun. Garing. Garing tuh kada apa mungkin tak salah hati ka ulun apakah karena orang waktu mau haul itu pian HP itu anu semuan lelet. Ulun aja nang kada dalam hati mantep juga nih, <laughs> semua lelet karena tiga juta lebih manusia ya bayangkan Atau. Nah, habis ziarah ke Basireh puliknya garing untung ada beimpos impos Atau, nah, kada bapak mungkin kan banyak dosa lalu Allah anak maha pos ya Allah nah jadi pertama diantara adab ketika ziarah kubur berdiri ketika ziarah duduk bolehlah boleh ada bapak duduk ada jadi masalah jadi berdiri kah, duduk kah, sama aja saja berdangkak kah. Yang kedua, dekat dengan bagian kepala mayat kalau bisa. Kalau kita ziarah wali-wali mungkin agak tanu sedikit kan? Karena orang banyak. Orang banyak. Makanya ulun selalu bilang di mana-mana, coba yang perhatikan baik-baik uji ulun. Ulun ulang-ulang. Kenapa orang ziarah wali, ziarah ulama-ulama, ziarah orang-orang soleh, walaupun badan kita lelah, duit kita habis, tapi perasaan kita senang. Ya Allah, kita ziarah kemana-mana, apalagi pian ziarah ke Sunan Giri ngerisik itu nah, naik tangga ke atas, hitung tangga turun kada mau sama. Luput terus menghitung. Coba pian ziarah tempat orang soleh, awak oyoh, lapah, nih bahasa apa adanya, tapi hati senang. Tapi kalau pian lewat kuburan muslimin, kenapa awak mendisap disap? perhatikan kan, saat kalau tajik, kenapa nih Binana nih? Nah, apa pada sama-sama ziarah kubur? Kita ziarah kelampayan dia tengah malam, hati senang, sekompol waktu tetap buka senang kita. Sunan Ampel makin tengah malam makin ramai manusia. Siapa nawani kuburan tahu malam kuburan muslimin siapa nama Hah? Wane, lewat buka lagi nah lalu ada pertanyaan kenapa kita ziarah wali-wali itu hati senang karena wali-wali itu memberikan rahmat lawan kita sehingga hati kita gembira nah istilah istilahnya itu kita besi banyu sedikit datang kau dah wali ditumpah rahmat banyak kada banyak makanya hati kita senang tapi kata kalau kita lewat kuburan muslimin kita nak memberikan rahmat laun bubuhannya sebab so, waktu kita lewat ujibuan orang-orang dalam kubur kirimi kami doa kirimi bacaan kami butuh kiriman maulah awak akan disap disap karena ingin membutuhkan lawan lawan kita Nah, itu itu kisahnya. Supaya tahu itu aja. Mana bawa kita nih. Pina karena minyaknya meminta nah kirimi kirimi kirimi. ziarah dekat bagian kepala banyak. Makanya lihat mana kepalanya kita lihat supaya kita kalau berhadap hadapan itu bagus. Nang ketiga menghadap kiblat kalau bisa. Nah makanya ada orang-orang ziarah tuh kadang-kadang bila berdoa kaki berat orang ada Walaupun ziarahnya ke sana tapi berdoa berbalik boleh. Karena jadi masalah. Nah, keempat baca doa, ucapkan salam. Karena orang dalam kubur itu mendengar. Kita aja kada tahu. Karena waktu kita asalamualaikum, As nyama menjawab salam Cuma masalahnya amun kita mendengar, buka pian. Acil ya, Bacil. Biar acil Perancis, kita bebung ah. <gak> Makanya jangan unik kita lah pada orang dalam kubur naik kenapa kita nangkau buka nih, nang kita nangkau buka? Nah jadi, assalamualaikum. Darah kaum mukminin. Assalamualaikum ya, halal kubur. Painain, insyaallah bekomlah lahikun Salam sejahtera untuk kalian, para penghuni kubur. Insyaallah karena kita bertemuan aja aku pun masuk juga ke situ cuma bila ditahu lagi nah, itu namanya tapi kalau kita ziarah wali-wali lain lagi salamullah ya sadah sa narrahman ya kan, syakub ya Allah, ibadah Allah nah, itu, itu lain lagi ada nah, ada anunya paling kada assalamualaikum ya halal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun kita mendoakan salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni kubur Insyaallah Allah bertamu haji kena. Maksud bertamu tuh kita masuk ke dalam jua. Pabila pabila, wallahu a'lam bishawab. Kayak acil, tahu je lah. Orang acil dah tahu mang. Apa je? Hendak umur berapa tahun je? Seratus tahun kah? jangan. Hendak berapa lagi? No kada bapak nang penting meninggal husnul khatimah selesai ulun ingat bahwa abah guru ya makanya bila sejarah-sejarah wali-wali itu mulai tulak jangan lagi bagi dunia tuh Allah, ya, bila mulai sudah tulak niatakannya lah bagi dunia tujuan itu aja Nih kada bang selfie hmm. ujar abah guru bahari ulun ingat benar ya waktu ziarah ke Habib Hosen luar batang nah, ojo guru bangil mulai berangkat niat apa hajat insya Allah kabul makanya aja abah guru ingat ulun jasidin nangku ingat sebutin aja apa jasidin ya Allah mudahan selamat dunia akhirat itu aja karena apa, munsuki kada selamat kayak pak miskin apalagi bungas kada selamat apa artinya berduit kada selamat jadi pejabat yang penting tuh selamat dunia selamat selesai dah kada di dunia ini sah sakit sakitnya hidup paling 60 paling 70 ya allah ya kalau hari kiamat adalah batasannya lah kada ada makanya ulama-ulama tuh kadang-kadang beribadah full karena ditakuni karena papian full sidin di dunia ini tempat beribadah istirahat dalam kubur jadi anak istirahat itu kain aja dem kubur sekalian istirahat. Amun kita di dunia aja istirahat. Ya Allah. Lingkor lingkor di kelambu itu ya Allah. <tuh> 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 Apa? Kalau orang kada istirahat itu cupin maaf lah kayak hawalan tuh nah. Pian melihat adalah artinya duit lah kada ada, ada. Daripada orang memberi sana memberi sini itu bayangkan kada payu duit kita. Ulun tukarkan lawan ading, julun tukarkan panganoknya anak nukar apa mie gelas ya pop mie nah, anak nukar lima ratus bungkus ya lima ratus cangkir berapa juta nah julu kubayari bayari semua ulun bayari jadi di muka rumah ading tuh, anda hari minggu pagi sini pop mie di sinilah segara lima ratus lima ratus itu pian ada sampai 10 menit habis. Jolon, anda pop silakan silahkan gratis. Ini air panasnya ada, hendak dimakan di sini silahkan, di bawah silahkan. 500 ratus Dalam hati lo kata, aku tukar lagi 2000 ribu Saking hendaknya anu ada kesenangan hati luar biasa. Mau makan tuh himong, yang abadagang cilai sugi. 10 menit tuh hitung habis nah. Nah, bolehlah dua, sekian anak, boleh. Bolehlah bawa, bawa di jalan aja, boleh. Bolehlah makan di sini, boleh. Ya bayangkan, olah pintol pulang bepanci panci habis. Olah pulang si Omai, habis. Hah? Ya. Ada kesenangan hati itu, nang kada kawa dinilai lawan duit itu nah. Ya Allah, senang luar biasa, orang-orang, wong luar biasa, titik menyumat. Karena kita lawan orang ada apa-apanya. Orang ada yang menyumbang sapi 200 ekor. Kita bang. Ada yang orang yang berjalan. Ha? Berjalan itu apa? Membawa siapa tahu di jalan ada yang bocor. Nah, membawakan orang. Haji-haji tangan kanan guru danau. Rasanya beberapa waktu yang lalu sebelum haul. Sekitar 10 harian sebelum haul itu datang ke Samarinda mencari ulun. Anak bertamu tangan kanan dana bertamu di hotel Swiss Bill Hotel cari ya teleponan guru Haris nak bertamu bertamu nah, uh, sini sini makanya lu kasih tahu siapa anak kano sehingga aja di Jaros itu ada itu makanan nyaman nyaman hendak berurut ada tuang urut ayah bawa ilmu orang daripada fasilitas nah huh? luar biasa lo ayah duit tuh coba lihatlah ujabah guru bahari dunia tuh besarah lawan sidin tau besarah lah duit datangan tangan semua di tangan yang dibawa mati apa aja sidin kain kapan aja ya kalau intinya sangu juga kita aman sangunya kata cukup makanya kain kapan tuh tiga helai adalah dong lah pun kita baju koko satu dua tiga banyak warna lah ya kain kain baju koko berapa nih satu dua tiga bahkan tong kita kain kapan bahkan tong lah apa nanti bawa ada di bawah lah wani lah kada kalau biar kuitan soge kada hon mandak duit saya atau seribu kada hon ya Hilmi kado ya ustadz hilmi kado ustadz gin beli telur nasi goreng <laughs> artinya kada nanti bawa kecuali ah Aman. Nah, jadi kita tadi kan Assalamualaikum ya hal kubur. Ini Nah, kemudian yang kalimat ini bagus pian. Membaca surah Yasin. Kemudian pahalanya kita hadiahkan kepada orang yang meninggal di situ. Kalau bisa semuaan yang meninggal. Siapa di siapa di di pekuburan muslimin. Kenapa? Ini ada hadis Nabi. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal maqabir faqara surat yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanatun barang siapa yang masuk ke pemakaman makanya bila kada belajar nahu tersalah salah kena kan tulisannya kan man dakhalal maqabir dikira tadi masuk kubur kalau artinya makanya kada kada ahli kada kawa pian siapa nang masuk ke pemakaman Nah, kalau siapa yang masuk ke pemakaman? Pemakaman kemudian membaca surah Yasin. Ya kan? Kemudian pahalanya dihadiahkan kepada nang meninggal di situ. Pertama, Allah ringankan dosa para mayit yang ada di situ. Nama meninggal itu berapa jumlahnya? Kayak Abu Hasan itu berapa? Maksud diringankan dikasih keringan oleh Allah ya kalau orang dalam penjara tuh remisi remisi lah hukuman asalnya satu tahun jadi sembilan bulan ya Allah malaikat nama mukul dua puluh jadi sepuluh kan ringan juga tuh bermanfaat kada bermanfaat kemudian apalagi dan orang yang membaca tadi diberi pahala sejumlah mayit yang terdapat di dalam kubur itu berapa jumlahnya? nyaman kalau kita membajakan yasin sekali kita hadiahkan lawan yang meninggal semua di di pemakaman muslim muslimin tuh pertama orang yang meninggal di situ dosanya diringankan oleh Allah dengan catatan dosa-dosa yang kaitan lawan Allah kalau dosa manusia kan lain kisah itu hari kiamat kena urusannya Nang kedua kita nama membacakan ini diberi pahala. Berapa jumlah pahala? Sejumlah mayat yang ada di situ. Berapa jumlahnya? Kan nyamannya. Ya sen sakali Nang kita bacakan di kubur jumlahnya 20.000 puluh ribu. Kadang, -kadang lah kita. Hah? Ya kalau nyaman. Bahkan dalam riwayat lain itu disebutkan tidak di dalam riwayat lain itu disebutkan orang dan baca kita kayaknya kalau meninggal dunia buhannya nama nyambut. Ayah. Sambut buhannya Jauh, karena dulu ada kisah. Kisahnya apa? Ada seorang anak muda setiap seminggu sekali itu mimpi kayaknya datang. Kayaknya yang sudah meninggal dunia ini datang. Seminggu sekali datang kayaknya. Seminggu datang. Suatu ketika si kai kada datang. Datang aja cucu. Nah, pakai kai ini kada datang? Minggu berikutnya datang lagi si kai dalam mimpi. Lalu aja si cucu kai Biasanya pian setiap minggu datang. Kenapa minggu yang lalu pian kada datang? Oh ya maaf culah. Kami seluruh penghuni kubur diperintahkan oleh malaikat untuk apa? Untuk uh, apa istilahnya tuh menerima tuh badan kubur tuh, apa? Menghadiri, <tuh>. menghadiri pemakaman Umar bin Abdul Aziz. Ya bayangkan. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu waktu meninggal nang di dunia maantar kau kubur, nang di menyambut semua. Ya bayangkan. Kayak itu juga kita kita bila rancak membacakan surah Yasin, kita hadiahkan lawan orang nang di dalam kubur, kayak Nabi bila kita meninggal, kita disambut buahnya. Oh, ya buahnya ngini nang doakan kita bahari. Ngini tukang kirimi. Ayo Kayak pengantin aja tuh nah, kayak Pak. Kayak lon malam ini asa kayak pengantin ulun nah. Maka kuning ulang nah tatayat ne. Maka kuning ne kayak buan banjar ini Kayak dodok di pelaminan ulun. Hah? Ya tuh kuning kayak anu buan kuning banjar tuh nah. Udah mati ya kabul juga kawani, kawin kawin jua sawan ne. aja. <guruh> atau setan Ustaz Helmi. Itu namanya tak tahu hati. Nah, dia mau tadi itu asa kayak apa. Nah, coba bayangkan. Bayangkan, Pian disambut orang sana enggak ada. Maka nama menyambut ini berapa yang pernah kita bacakan. Orang berterima kasih. Ya Allah, ini tuh kirimi kami baring ini orangnya sambut buahnya terima kasih selama ini pian kirimi kami baca Yasin makasih dosa kami Allah ampuni dikurangi oleh Allah kayak pak senang nggak ada ah kita kita kayak kirimi nai sana ada ini ini bacaannya sedikit tapi pahalanya nah nah yang ke keenam lagi keenam malam ini ada nulis Kemudian Sampat lah, malam ini ceramah di sel Erat Majelisnya Guru Sopianik, gimana tadi ekp aja ceramah berdua, sempat juga kan? 25 hari ini, ya Allah, mudah-mudahan ya ya Allah, namanya penceramah tuh tapi ada dengi orang, ya Allah, Rasulullah. Nah, bila kita kada bisa Yasin bang. Kapan jangan? Kalau ini kan yasin basilah masuk ke pemakaman kapal ke muslimin, paham Bastilah lah. Sengaja, memang masuk ke pemakaman. Nah ada ada selain membaca surah al ikhlas nyaman kalau berapa kali? 11 kali, bisa aja lah. 11 kali aja, oh bisa lah mulai dari Gentara sampai ke sini tuh sampai sebelas sekali pemotor ya Allah A acil ini milih pemotor di belakang tangan nggak ada bapak betis berjuntai kenapa kayak bapak air betis sidir ya Allah. nah membaca surah al ikhlas sebelas kali kemudian dihadiahkan dihibahkan pahala tadi kepada orang yang ada di dalam kubur sama kalau sama nah apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man alal al makabir nah maro artinya lewat kalau yang tadi kan masuk ke pemakat ini lewat aja lewat di, 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 hadapannya aja. di hadapan misalnya di sini di ulasan mana lagi kamakmuran mana lagi daman huri mana lagi kuburan hah sentosa Mana lagi siapa? Saya nah, lah. Hah? Lewat kita di situ. Ujian Nabi man maru ala al maqabir wa qara qul wallahu ahad al ikhlas ihda asharat marwah. Summa wahaba ajrahu lil amwat u'tiya min al ajri bi adad al amwat. Siapa melalui melalui pemakaman Kemudian membaca surah al-ikhlas 11 kali. Kemudian menghibahkan. Nah, lagi. Menghibahkan pahalanya untuk para mayit yang ada di situ sama dia diberi pahala berapa jumlah mayat di situ. tanyaman gini kala. Kalau yasin kepanjangan pian 83. 83 ayat. Kan Allah. Sampai lewat aja Allahu allah Allahu Allah, allah, nahat saleh sampai 11 kali ya Allah bacaan surah al-ikhlas 11 kali ulun hadiahkan ulun hibahkan pahalanya untuk kaum muslimin muslimat nang kubur di sini semua nah, ya bayangkan maka kita diberi pahala sejumlah mayat yang meninggal di situ yang dikubur di situ banyak kalau kan banyaknya pahala untung kita umat Nabi Muhammad nih Allah. Jadi amalan sedikit tapi pahala ganal. Jika ya, orang begawi itu gawian sedikit gaji ganal. Ya, ya nyaman. Kemudian lagi, nah kalau bisa melepas sandal. Tapi kalau memang kuburannya bagus-bagus, aman -bagus, nah pada kita nggak ada awapang, licak aja cel, ya, Makanya jujurlah ulun tuh merindukan pekuburan di Samarinda itu ada jalan gitu nah. Jalan kayak maulah perumahan itu nah. Kan orang perumahan tuh ada jalan. Kalau perumahan kan mungkin 4 meter jalannya. Kalau ini ada 2 meter lah. Jadi orang hendak masuk ke mata itu nyaman. Ini melingkang-lingkang lapah bener. Langkah ya Allah. Ulun dua kali, berapa kali itu. Nih di Abul Hasan sama sama di sama seberang naik ke atas tuh bakunang-punang kunang mata nah maka mau wah ini kan wadah kita tuh rata-rata ngobrakan jam 10 iyalah rata-rata sumpah yang farduk kipaya tuh jam 10 lihat ya pian baik-baik ini banyak tara uburan kak uburan tuh kadang langsung situ bang jam 11 papanasan hari naik ulun ke atas nah berpingkut di pohon mati mati aku nih awal awal ada awal di dustai, ya Allah ada awal di dustai, biar faktor umur nah Tuhan ada Hah, apa cel? Apa cel? Umur bulan Mei ini 49. Cuma kalau bulan Arab sudah 50 sudah. nah eh bulan Arab rasanya 50 kan sudah. ini setiap 30 tahun 33 tahun itu setahun bedanya. Itu ya, tahun bedanya. Hah? Karena tama karena bulan hijriyah itu penanggalannya 29 30. Kalau bulan Masehi 28 29 30 31 banyak itu. Nah. Makanya setiap tahun itu perbedaan bulan itu mesti kurang lebih 11 hari. Mesti bermaju terus. Bermaju 11 hari. Lihat ya. Tihak. Nah, amun kuburnya nang rapi jangan anda sandal karena ada hadis Nabi An Basyir bin Al-Khassasiyati an radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yamshi fi na'laini bainal kubur faqala ya sahibas ini al-qihima dari sahabat Bashir al-khasasiyati radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi melewati seorang laki-laki berjalan menggunakan sandal di antara kubur-kubur maka beliau berkata wahai pemakai sandal asib ini itu nama jenis sandal ya kita tuh wahai pemakai sandal sualau nah. Andal apalagi situ lepaslah kedua sandalmu kalau tempatnya memang bah baik kalau mau sandal ini sandal lah eh. nah, kemudian yang ke delapan nah ini penting nah menyebutkan kebaikan mayat dan menutup kejelekan kejelekannya bila orang mati itu nang baiknya aja lagi makanya di Makkah Madinah tuh orang kuburan ada lima nama lah kadidah kalau kadidah tulisan nama di wadah kita itu dulu di pemangki kadidah nama Wah ini di nama itu karena orang berziarah. Bahari di pamangke itu hendak mengetahui Tuhan guru atau kada bila banyak kambangnya Tuhan guru tuh. Ini bila datang orang mana kambang, mana kambang. Jarang. Ya kan? Wah ini ada bernama-nama untuk supaya orang tahu ini kubur si Ano. Tidak ada, tidak ada niat apa-apa. Mungkin kita kan kebiasaan bang. Bila melewati pekuburan muslimin membaca. Oh Haji Adol itu lagi semalam yang semalam nang. Sugih itu mati juga ya kan otak kita tuh kan apa? Kabila kita lewati, kubur kita ingat nang ada baik orang tuh ada boleh tak? Nah. Ini yang coba dustan ini orangnya najis ni Allah. Nah, coba lihat apa kata Nabi. Ozukro mahasi nama takom wa kofu an masawihim. Sambutlah kebaikan kebaikan orang yang sudah meninggal dan tutuplah kejelekan kejelekan mereka nang baik-baiknya aja lagi ya Allah tutup sudah makanya setiap kali fardu kifayah selesai imam mesti ya Allah aja imam ishadu saksikanlah ala anna hadal min ahlil khair bahwa mayit ini orang baik Hai apa jawabannya Hah? cair, cair pintar pian <laughs> suka ulun <laughs> Aduh, kalau ada hadal mayat ni, khair, cair 500 Lima ratus. Jadi, tahu apa tu? apa dah aku bilang lima ratus, tahu apa ya. Artinya, yang dikisahkan yang baik-baik saja lagi lah. Kan imam tu marahkan ya Allah. kadang nang sudah tu sudah ya dah kita kada tahu mungkin kasat mata orang tuh buat kada baik di hadapan Allah belum tentu kadang-kadang banyak orang menutupi menutupi anunya nih banyak supaya kada dikenal kadang matanya ketahuan Allah matanya ketahuan kita kada tahu kita nang baik ini kan belum tentu belum tentu makanya lihat ada ceramah abah guru jabah guru nanti nah nang amon inya kada ahli sedekah jangan jangan hendak bersorban-sorban berbulang-bulang ni ingatlah ada ola pakai kopiah jangan aja ni bayangkan itu daripada supaya menghatiakan kita jangan bukan kada boleh boleh aja tapi disesuaikan sesuaikan nah, jadi yang baik-baiknya aja kayak acil nah oh acil tiap malam rabu datang kalau acil biar biar betis sakit datang karena acilnya bulan puasa yang panjang umur kita sembayang cila Orang <tutuk> <tutuk> Karena masalahnya di Maninjau ini unik. Di Maninjau ini ulun hanya datang. Ada jamaah pada guru aja. Malam tadi guru Mansur jam sekian. Kawalap pian laju pada itu. Mantap ya <tutuk> <tutuk> <tuk menikmati> pas ulun bulik oh sidin, apa mantap pian tiga menit lebih cepat ya itu nopo tambah ulun ulun jadi imam tuh imam nangka kedua datang pulang anu guru ya rekor pian belum pecah lagi mantap <tuk menikmati> ada ulun tuh kata cepat kada padahal perasaan ulun jadi kada cepat tuh ulun makan kada banyak jadi awak ringan Orang di Makkah hati nyaman, jalan-jalan kemana mana-mana. ringan awak, na, parut kosong. Mun parut lama, tanggal ini sedikit. Nah, makanya ulun maaf lah, mengatakan bulan puasa, hari pertama puasa, jangan banyak-banyak makan. Biasanya hari ulun ulun mengadakan kada kader penelitian bang, semacam pengamatan orang paling banyak makan di dunia itu hari pertama buka puasa. Kalau di pengantin kan tapi banyak juga. Nah, paling banyak dan perhatian manusia lawan makannya hari pertama berbuka puasa. Lihat ya, Pian. Itu hari pertama tuh semua. Hmm. lihat di jam. mau nah, ya Allah. Nah, ya Allah. Nah, lihat jam berapa? Ya Allah. Mau nah, sekal kalau selalu berbuka puasa tuh, kalau sebagai mati-mati, Pian lihat ya, karena bilainya pejabat gubernur muncul, berbuka tuh. Kayak tahun tadi, selama Pak Iskandar belum muncul, kada berbuka terumus sudah Nanya di kebaikan kebaikannya, pokoknya oh acil datang, oh, ini datang, itu aja sudah, nang baik baik aja. Nah, selalu sambungannya ke sembilan. tidak mencaci seseorang yang telah meninggal dunia, karena hal tersebut dapat mengganggu perasaan keluarganya yang masih hidup. Mengkasihan orang, orang sudah bersedih, nih maaf lah nih orang nih maling mati sudah meninggal dikisahkan Kadis lah siapa yang hendak balaki maling kedudukan anaknya inya jeta sidin jeta siksa mati dah lakinya disambat pulang itu namanya menyakiti perasaan keluarganya yang masih hidup nang kedua apa kata nabi lagi ini perhatian kita la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma bukhari hadisnya sahih bukhari Ojar nabi Nah, janganlah kalian mencaci orang yang sudah meninggal dunia dengan keburukan keburukannya, dengan kejahatan kejahatan dicaci Kenapa? Karena sesungguhnya mereka sudah mendapatkan balasan dari amalan yang telah mereka lakukan. Maling mati lah di dunia kada tahu maling masuk dalam kubur pokoknya malaikat sudah ini dapat pak dapat sudah balasan kenapa kita nyambeti lagi orang mbak buat kado baik misalnya masuk penjara dah dah disuksa dah kenapa kita menyambati kadu, ya kalau si din sudah dapat dipukul di, oleh malaikat dah kisahnya nih bisa sambati bolang kado boleh itu kenapa si din sudah menerima apa apa istilahnya toh ah balasannya sudah ujian nabi apa karena sesungguhnya mereka sudah mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Apalagi mau kayak apa? Sudah ada dibalas, dibalas Allah. Buat apalagi kita mencaci, kada ada gunanya. Baik kita dijadikan pelajaran. Nah, makanya nangka 10 merenungi keadaan si mayat dalam kubur. Maksud merenungi itu kayak ini pertama sidin nang suki meninggal, nang pejabat meninggal. Ya Allah, maka di Indonesia ini unik pian Apalagi sama Samarinda. Kalau di kah Madinah itu orang kuburan itu kada nang dituyuk lawan tanah kada. Orang kuburan tuh babuka nang kayak anu nih. Ada kalau nang kayak gorong-gorong pada kita, gorong-gorong lah. Jadi mayat diandak, dah tutup dah itu aja lagi. Jadi kada diandaki tanah, kayaknya dilihati di setahun bila inya kada lagi, tolong berulangnya dipindah, mayat nanya pulang masuk. Mun wadah kita nih masukkan mayat. Ya Allah, tempelkan hidungnya ke tanah pasang ini ya Allah Turunkan nano tanah jajak kau pulang jajak kalau mau oh, di atas jajak. Oh, lo, bila menggintas menjajak oh. Oh kalau saya me, bila kada kaitu, itu kada no tanah, kada padat, makanya mencacat ini anaknya hapolang, ngomong ya Allah. Coba bayangkan kita satu kita renungi Makanya hanya ulun bila membaca talqin ulun terjemahkan ke bahasa Indonesia. Mengajarkan ya fulan bin fulan zahabat an kad dunya wa zinatuhah. Wahai fulan bin fulan telah hilang daripada engkau dunia dan segala kenikmatannya. Hilang dah. Wal an wasiratal an fi barazin min barazil akhir fi min barazin min barazil akhirah Saat ini engkau berada di alam barzah. Ya kan? Wa'lam wa ketahuilah Anna azab al-qabri haqqun Azab kubur itu ada bagi orang yang durhaka Wa anna al-ba'ta Hari kiamat itu ada Wa anna syirata haqqun Syirata mustaqim itu ada Yo. Wa anna al-jannata Surga itu ada Itu sebenarnya malah lawan di bawah Lawan di atas sama aja Renungi lagi Ulun pian jujur membacakan talqin tu takutan makanya ulun bila bercerita tentang kita karena ulun pegang kan Hah? misalnya pinan nehep aja bang ya Allah waifulan fulan bin fulan apabila datang kepada engkau dua malaikat jangan takut jangan gentar ya pinan nehep bang baca dalam hati takutan juga aku <tuh> Tak cuma ulun terjemahkan itu supaya anu ni hati, hati. Ayah semalam tuh ulun mai imami Pak Asmuni. Kadang suah ulun mai imami orang tuh menangis sidin aja. Kan ulun diminta mai imami kalau Allah Akbar nah. kemudian membaca doa kan. Sini sidin, Sofian Alek ulun yo mana Sini dulu. Tuh anu artinya kan orang, -orang Tuhan ini nah, ahli ibadah buannya. kan kita kawalan nang kayak itu ya Allah. Sumbaikat Tuhan baik orangnya lembut pulang. Yolak. bayangkan kita Nah kita kawalah sampai saya itu. Jadi ada dongi kubur. Nah pandang dibawa di situ sunyi sorangan di dalam. Yo, bah ahli waris nih paling dua tiga hari. Mereka tahu anaknya bukan bukannya bagi waris bagi waris ya. Nanti kubur kayak apa? Nah, jadi kita renungi mayat dalam kubur. Maka di situ disebutkan apabila orang yang mengantarkan kita ke kubur balik kanan, atau balik kanan lah. Meninggalkan kubur kita, nang dua itu datang. Ada gampang-gampang, kadang sampai boleh ke rumah, kita balik kanan aja datang, ada berdua tuh. ayo, munkar dan nakira. Makanya ujar dalam riwayat itu disebutkan, soal rezeki kita ini dijamin oleh Allah. Asal mau bergerak, bergerak itu artinya asal mau bergawi, dijamin oleh Allah. Tapi soal dalam kubur, belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun ulangi lah, coba bayangkan. Oke, itu apa? Satu, apa yang kita pakai? Ya Allah. Dua, apa yang kita makan? Tiga, apa yang kita sedekahkan? Kalau soal pakaian mungkin orang sugih tak bagus pada orang miskin. Tapi kalau soal makanan belum tentu bisa tak banyak rezeki makan orang miskin daripada orang sugih. Mana buktinya? Orang miskin kada penting lauk, yang penting asal ada nasi dua piring gin Kalau dihitung banyak rezeki siapa? Orang kelas menengah ke bawah lah. ya kalau ini orang kelas menengah ke bawah. Penting apa aja angkop terus. orang kaya makanlah. Pikir, hah? Turun <tik> 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 semalam tuh kamar tapu kamar tapura tuh senang dimasaki akan mama apa iwak halus apa pakasam pupoyon halus halus imah iwak wadi pulang Iwak wadi itu diandak talut. dua wah nyamannya nikmatnya iwa? wah nyaman banget kalian imahnya pulang di hari ulon datang memberi ano otak sapi sepanci dua piring ulon makan mantap kalau otak sapi beriran malamnya kadang orang lain melihat dewan ini banyak Orang kan makan aja, jadi Insya Allah lah ada apa-apa juga. Cuma takut ketatahan. Orang ini aja tinggal penyakit, takut kedepanan. Mah itu aja. Kalau lain Insya Allah aman aja. Ada kawat tak makan sambal, kada kawat. Tami nom es, kada kawat. Mau lain Insyaallah Allah saja. Satelit bang, sama Allah. Makanya kita tak alin aja sedikitnya lah. hola waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi kita tuh renungi kita kan ada di situ juga. Cuma maaf lah sebutin, coba biar lah renungkan. Ulama-ulama, guru -ulama, -ulama kumpul, tiap hari orang datangkan ke kubur. Ini haulan tadi, nang terdata 3,3 juta. Itu nang terdata, nang ada pertanyaannya. Mau kita mati, ada juga kan nama ilangi. Ya lo, ada juga, itu kan bagus direnungi kalau kita mati, ada juga kan. Ke kadang-kadang kubur di hadapan rumah ya tuh dilewati anak tiap hari kayak apa yuk manangis kada ini kubur di anda di samping rumah anak malah menjerai kada cucu kada menangis kada ulama-ulama dijari orang jauhnya kita itu nang kita ulur kadang-kadang makin dalam hati ulur kena mun, mun aku mun, mati dijari orang kah kada kah ingat ulun, jadi ujian nak buhulon guru ya. ada empat ulun mun pian di kubur di amun banyak orang ziarah ja mun sama kita mat di kuburan banyak yang ziarah muhamu julon <laughs> <laughs> tawaan dan berkesan aja Coba kan renungan kalau kita coba pian maaf lah pian ziarah ke sana ke sini ke sana ke sini ya kalau pertanyaannya mun kita mati jari orang lah ya bayangkan pian mun rumah mun rumah jaring get senang lah pian ada senang apalagi Ustadz Hilmi bolik di kantor, bolik majer, datang di rumah jam setengah lima bahamburan kayak apa hati ini kayak apa lah apalagi kubur kita sabat ke hutan ada kala sabat kada disiangi buhannya kada diperhatikan kada kayak perasaan kita dikirimi doa kada wah itu pian hancur hati nah itu namanya merenungi keadaan si mayat dalam kubur makanya kita berdoa Ya Allah, mudah-mudahan orang kayak itu juga ada yang menziarahi. Oleh sebab itu, anak saya ikong, cucu, ada yang dicetak nang sekolah di agama. Ini apa nang sekolah di agama itu, lah, senakal-nakalnya masih ingat. Ingat. Anak ulun tuh nanya, ada bisa bayi bicara mana kayak pian aja, ya? ada bisa apa-apa aja. Tapi ini anak pesantren lah, tapi saya ingat, ya, Yasin bisa, apa bisa. Kan yang penting tuh nang membaca akan ini yang penting mun ba anak banyak kada dia bisa nyak ya Pak. Nah, itu namanya renungan kita. Ulu kadang-kadang kalau ziarah kaya ngantan, kayak apa? aku kayak aja luan. Datuk meninggal ziarah orang di kubur. Seorang kayak apa? Hah. Seorang kayak apa? Ziarah orang kah ada kah? Bisa kah? Sudah. Eh dua menit. Kemudian lagi. Nah, ini yang penting tidak duduk di atas kuburan kalau bisa apalagi kuburan muslimin lah no, oh, duduk kan santai ya Allah nah ini sambungannya nih. baziarah dengan sopan dan tidak bergurau di pemakaman situ baca talqin ini berokuan ada kalau ada sudah duduk di atasnya kubur orang patah pulang sini kan di depan ada bang, ada kalau kubur Nah, jangan bagurau. Kenapa jangan bagus Bacanda itu ada tempatnya. Ini kubur, jangan dikira pian di bawah tuh tenang. Ya, ya, ya kita tahu aja di bawah di atas rimut bungol. Bana aku dipukuli malaikat. Coba kita ajalah coba lihat. Kita di rumah guring ada orang lewat mengganggu sar ada? Guring itu kita kita guring tenang. Apalagi di oleh malaikat bukan lupa gitu aja <laughs> Orang nipu oleh malaikat iya ya, tak di atas Nah kita renungi Coba kita renungi baik-baik Amun kita juga dikubur Dalam kubur Dia seorang barokwan tatawan kayak perasaan kita Hancur kita Nah Baziarah hari Jumat Atau malam Jumat Atau malam Sabtu Bagus Makanya orang itu banyak Jumat Jarahan Ya Allah, kenapa jadi kayak itu? Karena mayat itu ada di situ. Ada di situ. Hari Jumat, pilihnya kadang, -kadang kirim, nah, kirim doanya, itu paling penting. Ke 14, nah ini juga bahasa dekah, tapi pahalanya untuk, nih, ulang masyarakat untuk arwah abah, sekarang untuk arwah mama, ini duit sidin juga, ya Allah, sedekahkan. Jadi kita ahli waris ini sebagian kita sekitar sebagian sedekahkan itu luar biasa karena hal itu sangat bermanfaat bagi mayat yang ada dalam kubur. Allah Alam Wa Firilil minat kan semua ini untuk kuitan nah nah hari Jumat nah abah seratus ribu mama seratus ribu dua ratus Jumat depan kayak itu pulang Jumat depan kayak itu pulang nyaman kalau dua ratus nah dua bungkus jisam suai tapi kuitan bermanfaat kada Wah uh, manfaat dan makasih nak, makasih cuk mangilmi. Mungkin ikam siapa lagi mangilmi aku. Makanya di sini sedekah menghebahkan pahalanya, pahalanya untuk situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. salah mohon maaf. Wallahu a'lam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.